Luncur ke TKP. Siap. 86. Malam ini adalah malam pergantian tahun di mana masyarakat akan merayakannya. Pesan Bapak Kapolresta Depok bahwa di Kota Depok harus diminimalisir pemakaian petasan dan ditiadakan minum-minuman keras. Untuk pemakaian petasan, di Kota Depok sudah difokuskan atau dipusatkan di kawasan Margo City dan GDC. Oke, malam ini malam tahun baru, masyarakat banyak yang keluar untuk merayakannya. Untuk itu, supaya mereka-mereka nyaman merayakan, kita operasi petasan bekerja sama dengan jajaran reserse Polresta Depok. Ada menunjuk dapatnya. Harusnya menunjuk bahwa Anda bisa dapat izin dari sana, bukan impor. Mengapa? Ukuran 2 inci itu penjualan nggak ada. Makanya, ini kan mengimpor. Pak, tapi ini dapat izin itu bagaimana? Dari mana? Coba saya mau telepon siapa yang mau ngasih izin? Siapa, Pak? Yang di kota, Pak. Kita bilang katanya boleh, itu diizinin. Nah, kita dapat izin dari sana. Sekarang nggak bisa, Pak. Oh. Jadi saya mohon, Bapak kooperatif. Iya, Pak. Saya ambil yang gede-gede. Sekarang saya ambil. Bapak, kalau anu saya bawa ke Polres, silakan kita komunikasi di Polres. Ya, Pak, ya? Ya, ini nggak kuat itu. Ini harus saja penjualan. Ada diizinkan untuk penjualan. Saat kami tanyakan surat izinnya, dia menunjukkan surat izin impor. Padahal kalau surat izin impor, itu dikeluarkan oleh pihak kepolisian kepada pengimpor dari luar negeri. Ini izin impor, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Oh, ini izin impor. Ya, tapi sama kan dengan ini bunyinya? Iya. Nah, izin impornya nggak bisa, Pak. Kalau ini izin jualnya nggak ada. Iya, nanti ngomong dulu, Pak. Sama siapa? Sama istri saya, Pak. Ibunya kan bawa ke Polres saja kalau mau. Iya. Nggak ada dialog. Nggak usah debat. Sama kita debat di sini. Iya, nanti yang gede. Pak, yang gede-gede. Yang gede-gede aja saya ambil. Sama, ya. Sama, ya. Yang gede ambil yang gede aja. Kan di kalau di sini. Bisa lanjut, Sir. Saya dialog dan adu argumen. Saya katakan, apabila dia merasa benar, barang yang akan sita akan saya kembalikan. Tapi apabila dia salah, petasan ini akan kami musnahkan. Mana punya? Mana yang gede-gede? Saya nggak angkut yang kecil. Ya, dia ya. Menjamin loh, Pak. Mana? Ya makanya. Diangkut, Pak. Ibu, ya kalau ini aman buat ibu atau ini izinnya betul, ibu ke Polres dan ini tidak hilang. Bisa diambil lagi. Tapi saya dapat surat izinnya, Pak. Iya. Dong. Loh, makanya dari mana ini? Dari mana izinnya ini? Toko lho, Pak. Nah, yang mengeluarkan izin itu kepolisian, Bu. Nah, ini dari surat kepolisian. Dan ya. ini tadi kan? Iya, saya dikasih cuma ini doang. Ya sama kendali ini kan? Iya, saya dikasih cuma ini. Oke, Bu, dialognya jangan di sini. Di sini di kantor aja. Barang Ibu aman, ya? Barang Ibu aman, ya? Kita saya sudah bicara sama Bapak. Nomor HP saya sudah ada di Bapak. Saya amankan barang Ibu. Kalau di sana nanti kita coba bener apa salah dengan tindakan ini, ya Bu ya? Oke, Bu ya? Ketemu dengan Pak siapa? Saya Winam. Ada, nomor telepon ya? Oke, Bu ya? Dalam rangka tahun baru, bergabung dengan tim reserse Polresta Depok. Kita berharap tidak ada minum-minum keras dan petasan dalam merayakan tahun baru di Kota Depok. Selanjutnya, tim Jakbar menyisir kembali ke penjual-penjual petasan di pinggir jalan. 24 Jaguar 1. Ya, selamat malam komandan, mohon izin Jaguar 1 Timpul, berikut jajaran serse menyisir penjual-penjual petasan, komandan. Kami mendapat informasi bahwa di salah satu tempat ada panggung hiburan dibarengi dengan minum-minuman keras. Ah iya, kalau ada yang minum-minum apa kita coba bang buang aja bang, gitu. Atau kalau perlu ada kesempatan saya naik di panggung itu. Ya, tapi pertama sasaran kita yang tokonya dulu. Nanti kalau kita kesini, nah, dari jalan kesini langsung aja ketemu jalan ini, setiap tahu aja. Gimana tahu ya? DR pun jualan biarin dulu. Kita yang penting kita pengaduan masyarakat dulu ya. Kita datang. Yuk, kita jalan yuk.
melihat beberapa laki-laki duduk dengan perempuan, di tengah-tengahnya ada miras. Di tempat-tempat yang lain di lokasi tersebut juga sama pemandangannya. Hentikan sebentar, sama ngomong. Sama bapak-bapak sekalian. Selamat malam bapak-ibu sekalian. Mohon izin, mohon maaf bapak-bapak-ibu sekalian yang saya hormati. Ya Pak, saya hadir ke sini, tim Jaguar dari Polresta Depok. Ya, saya senang merayakan tahun baru dengan hingar-bingar. Namun, yang arak, yang ciu saya temukan, ya itu tidak diperbolehkan. Dan saya melihat di sini, di depan makam, di mana ini saudara kita ada di sini. Saya pikir tidak pantas untuk kita minum-minum di atas makam ini. Sekarang, kalau memang ini diizinkan, saya persilahkan di atas makam ini. Kalau nggak diizinkan, mayoritas masyarakat di sini ya sampai 3 lagu lagi sudah ditutup. Mungkin 10:30. Tapi kalau diizinkan nggak apa-apa, ya silakan. Saya tinggal melihat perkembangan bagaimana acara ini berlangsung. Mohon maaf sekalian bapak-ibu sekalian ya. Mohon maaf ya di belakang saya juga ya Pak ya. Mohon maaf saya hadir di sini karena perlu kehadiran saya di sini. Dan tidak ada minum-minuman lagi di sini. Ya Pak, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ironis sekali. Harusnya orang-orang tersebut datang ke tempat kuburan untuk mendoakan supaya orang-orang yang sudah meninggal tersebut diampuni dosa-dosanya. Bukan malah di atas kuburan mereka melakukan hal-hal yang tercela. Setelah dari lokasi hiburan tersebut, tim Jaguar bergeser ke tempat di mana perayaan tahun baru dipusatkan, yaitu di Jalan Margonda, letaknya di Margo City. Menjelang detik-detik pergantian tahun ini, perayaan tahun baru dipusatkan di Margo City. Maka dari itu kembang api sudah mulai dinyalakan. Jalan detik-detik kurang 5 menit lagi, kurang menit lagi. Sesampai di sana, kita diterima oleh masyarakat. Ya, ibu, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru ya. Kita diajak untuk foto-foto bersama sebelum pergantian tahun. Alhamdulillah perayaan tahun baru ini dilaksanakan dengan aman. Untuk melewati tahun 2016, saya berharap masyarakat lebih banyak berpartisipasi memberikan informasi kepada tim Jaguar. Agar tim Jaguar lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta situasi yang aman kondusif. Luncur ke TKP. Siap, 86.